Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Listio Channel, channelnya anak rantau Gunung Kidul. Kali ini saya ada di parkiran Pondok Pesantren Al Istiqaliah Cilongo ya. Di sini sudah terpantau armada spesial pariwisata dengan jet bus 2+. Di sini ada 3 unit armada yang hadir di parkiran sini ya, yang sedang melakukan ziarah ke makam Abuya Uci Turtusi. Di sini ada armada jet bus 2+ berwarna hijau dengan kombinasi warna-warna spesial ya. Ada Kampus Tran Zagusa Adi Putra jet bus 2+ hingga single class dengan permesinkan Hino RK8260 ya. Armada-armada ini mengantarkan para peziarah ke Pondok Pesantren Al Istiqaliah Cilongo. Untuk parkiran armada-armada bus atau big bus ini masuk ke sebelah kanan ya, atau di depan masjid ya. Jadi dari pintu utama masuk ke kanan, atau juga dari pintu masuk ini beloknya lurus terus belok ke kanan ya. Di sini ada parkiran armada-armada bus yang masuk untuk berziarah di tempat ini. Untuk Kampus Tran ini berbodi jet bus 2+ ya, dengan single glass atau juga pesona Koco Jembar pariwisata bernickname Yakuza. Kemudian untuk bis yang satunya bernickname Maestro. Jadi untuk parkiran ini nggak jauh dari masjid ya, atau nggak jauh dari tempat ziarah, karena cuma berjarak 200 meter dari tempat kita berziarah. Oke teman-teman, dukung selalu channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Juga share ke sosial media kalian masing-masing apabila video ini bermanfaat. Dan ini ada armada Kampus Tran juga dengan jet bus 3+. Ini merupakan armadanya XPO Haryanto kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang tahu tentang armada ini silahkan untuk komen ya, jadi kita bisa bertukar informasi tentang armada ini ya. Ini bermesinkan Hino RK8260 karoseri Adi Putra jet bus 3+, armadanya Kampus Tran XPO Haryanto. Jadi buat teman-teman yang tahu ini XHR berapa silahkan komen di kolom komentar. Tiga armada Kampus Tran sudah terparkir di parkirannya Pondok Pesantren Al Istiqaliah Cilongo dan berjejer rapi, sangat elegan sekali ya.
Ini sudah full variasi Sayyidah Fatimah. Bus nomor 1 ini mengantarkan rombongan peziarah dari Kampung Sepatan ya. Jadi 1, 2, 3 bus ini adalah rombongan dari Kampung Pejagan Sepatan. Kemudian untuk Hello Hater ya, Pesona Garangan, ini adalah jagusanya single glass. Dan ini adalah tampak samping dari armada Kampus Trans XPO Haryanto yang sangat boy sekali. Banyak sekali mania-mania kecil yang sudah hadir di sini ya. Kemudian ciri khas dari PO Haryanto waktu itu yaitu dengan pesona gambar wayang. Ini adalah Sri Kandi ya, kalau nggak salah. Ini adalah wayang Sri Kandi Arjuna, atau yang lebih tahu silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Kampus Trans, armadanya orang Banten. Dan untuk interiornya sendiri seperti ini ya teman-teman, dengan menggunakan seat Aldila dengan kombinasi 2 juga 3. Jadi armada ini menggunakan 2 3 ya untuk kombinasi seatnya. Dengan Hino RK8 260, sangat menarik sekali. Armadanya PO Haryanto pastilah sangat istimewa. Baik teman-teman, simak dan tonton terus videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga terima kasih saya ucapkan bagi semua teman-teman yang sudah subscribe di channel ini ya. Selamat menonton videonya dan salam Bismania.